dan juga mungkin karena kurangnya minum air putih, sehingga memicu kolesterol saya menjadi tidak normal. Mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat adalah langkah tepat yang harus saya lakukan. Saya aktif di media sosial dan saya menemukan produk Vitanostin ini dari Instagram saya. Setelah saya baca-baca artikel, ternyata produk Vitanostin ini banyak manfaatnya loh. Salah satunya adalah dapat menurunkan kolesterol. Setelah saya mengkonsumsi Vitanostin sebanyak 2 box, saya merasakan daya tahan tubuh saya semakin kuat dan kolesterol saya semakin berkurang. Juga pegal-pegal yang saya rasakan di lengan hilang. Sehingga saya tetap akan mengkonsumsi Vitanostin setiap hari. Pagi sebelum ke kantor, siang pas ada di kantor, dan malam sebelum tidur. Caranya bikinnya gampang banget. Rasanya sedikit asam dan ada manisnya. Dan teksturnya oke banget loh. Vitanostin, bugar setiap hari, sehat sepanjang masa.